Tersudut, Teddy akhirnya ungkap fakta baru. Aib Lina dibongkar? Tegakah? Suami Lina Zubaida, Teddy Pardiana, mengungkap satu fakta lagi tentang istrinya itu sebelum Lina menghembuskan nafas terakhirnya pada 4 Januari 2020. Fakta tersebut tentang makanan yang disantap Lina. Kalau dari hipertensi, itu kan sebelumnya makan nasi padang ya, bukan jelek-jelekin itu ya, ujar Teddy di Satreskrim Polres Bandung Sabtu kemarin. Ya, menurut Teddy, berdasarkan data medis istrinya yang ia terima di Rumah Sakit Al-Islam, mencatat Lina memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Teddy beranggapan makanan itu yang diduga memicu hipertensi Lina. Selain nasi padang, katanya lagi Lina juga menyantap banyak makanan yang mengandung minyak. Dari situ agak susah nelen, jadi kayak asam lambungnya naik ke saluran THT, jadi agak susah nelen dan susah nafas, katanya. Dia menceritakan beberapa waktu sebelum Lina meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 21 November 2019, Lina dilarikan ke IGD rumah sakit karena asam lambung. Sampai pulang ke rumah, menurut Teddy, Lina kembali dibawa ke rumah sakit pada Desember 2019 dengan diagnosis yang sama. Dibilang sama, asam lambung juga, terus yang lainnya sehat, darahnya sempat 220 per diastolik. Sistolik itu tinggi saja, 220 per 150 kalau enggak salah. Terus paling rendah itu 150 per 110, ujar Teddy. Ia menambahkan telah memberikan surat kuasa kepada pihak kepolisian untuk mengambil hasil riwayat pemeriksaan medis Lina itu dari rumah sakit. Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Pemasaran RS Al-Islam Bandung, Dr. Guntur Septapati, mengatakan bahwa pada 4 Januari lalu, Lina Zubaida saat tiba di IGD dalam kondisi telah meninggal dunia. Menurut dia, saat itu pihaknya tak bisa menentukan diagnosa secara pasti karena Lina sudah meninggal dunia. Kemungkinan bisa macam-macam. Data di kami riwayat ada hipertensi, tekanan darah tinggi, ucapnya. Itulah guys, fakta baru yang diungkap oleh Teddy karena merasa tersudut. Sampai dia mengatakan tidak niat untuk jelek-jelekin. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.